Ya Allah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirdhaillahi ta'ala walil qabul ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alkiram walil awliya'i wal nuqabai wal nujabai wal syuhadai wal salihin وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لروحي أستاذنا ومرب روحنا محمد زيني عبد الغني وإلى أرواحي من أسس وبنى هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا وبعد بابا برا عالم علماء برا حبايب guru-guru agama serta tatuha-tatuha masyarakat yang ulun muliakan. Barakallahu hayatakum. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup pian barataan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi bermuajahah bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah Masjid Al-Mukminin umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit menyampaikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan, sekali lagi ulun hanya dapat membalas dengan doa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma man adkhala alayna as-surur fa adkhil alayhimul faraha ajilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun orangnya dan apapun jabatannya, orang yang menyenangkan, menggembirakan, mahimungakan ulun pada subuh ini, balaslah ya Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab An-Nawadir karangan Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi, karena kita memasuki bulan Rajab, ulun ingin sedikit membacakan fi fadli syahri Rajab, keutamaan bulan Rajab. Di dalam kitab ini dijelaskan an muqatilin annahu qala inna khalfa jabal qaf ardan bayda mulassa kal fiddati qadra dunya sab'a marratin mamlu'ah minal malaikah bihaitsu law saqatat ibratun saqatat 'alaihim. Dijelaskan Bapak dan Ibu, di belakang Jabal Qaf, Jabal Qaf ini induknya gunung, gunung Jabal Qaf ini gunung misterius
gunung yang tidak diketahui oleh orang biasa. Dan ditempati, didiami didiami oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di belakang Jabal Qaf, gunung-gunung yang ada di dunia ini urat-uratnya aja menurut riwayat, menurut kisah. Jadi induknya gunung yang membuat bumi kita ini kada bergerak karena adanya Jabal Qaf. Di belakang Jabal Qaf ini menurut keterangan ada suatu tanah, suatu lembah, suatu hamparan yang sangat luas. Luasnya 7 kali bumi yang kita tempati ini. Itu ada suatu hamparan, suatu lapangan, suatu tempat di mana hamparan lapangan yang sangat luas itu tadi seluas 7 kali bumi yang kita tempati, yang kita diami, yang kita berada sekarang ini. Itu Jabal Qaf. Di mana di hamparan, di lapangan yang sangat luas itu tadi, Bapak dan Ibu penuh sesak dengan malaikat. Masjid kita Darul Mukminin ini ganal, orangnya cukup banyak, tapi belum banyak benar lagi. Kalau banyak sesak, nah, ibaratnya kalau dilemparkan apa aja barang itu akan terkena kalau seandainya orangnya banyak. Ini masih ada kosong-kosongnya nih. Banyak juga sudah, cuma belum banyak benar. Kalau dilemparkan barang dari atas, mungkin belum ada yang kalau kada kena, belum kena. Bisa kada kena. Nah ini di samping atau di belakang Jabal Qaf itu ada tanah lapang yang sangat luas sekali, di mana luasnya 7 kali luas bumi yang kita tempati. Maka hamparan atau tanah lapang yang sangat luas itu tadi putih, putih bagaikan perak, memutih hamparan itu. Penuh dengan malaikat, sasak dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan karena saking penuhnya, penuh luar biasa berkakasakan, bersesakan. Bihaitsu law saqatat ibratun saqatat alaihim. Bila digugurakan jarum dari atas langit, di atas dari atas, nah, digugurakan jarum yang halus nih itu, nah, itu pasti kena lawan malaikat. Pasti terkena malaikat yang ada di hamparan atau di tanah lapang yang sangat luas itu tadi. Bihaitsu law saqatat ibratun saqatat alaihim. Jadi bila digugurakan jarum pasti kena. Berarti banyak benar tuh. Banyak benar malaikat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selain daripada dijelaskan jarum kalau digugurkan dari atas, maka pasti kena malaikat tersebut. Nabiyadi kulli wahidin minhum liwa'un. Masing-masing malaikat nang ada itu tadi membawa bendera. Bendera yang dibawa oleh masing-masing malaikat, semua malaikat nang ada di belakang di tanah lapang yang sangat luas di belakang Jabal Qaf itu tadi, masing-masing membawa bendera yang mana benderanya bertuliskan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu bendera yang dibawa oleh malaikat. Semua malaikat masing-masing membawa. Kadang pimpinan aja, kadang kayak kita, bubuhan kita rajin. Kampanye kah, berdemo kah. Ada seikung berdua membawa bendera. Ini masing-masing malaikat yang ada di samping atau di halaman di tanah lapang yang sangat luas di belakang Jabal Qaf itu membawa tulisan, membawa bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kapan para malaikat-malaikat itu berkumpulnya di lapangan yang sangat luas? Yajtami'una fi kulli lailatin min syahri Rajab haulal jabal. Jadi berkumpul para malaikat-malaikat itu semuaan berkumpul di tanah lapang yang sangat luas itu tadi. Mereka berkumpul di tanah lapang yang sangat luas di belakang Jabal Qaf setiap malam. Fi kulli lailatin min syahri Rajab. Setiap malam bulan Rajab sampai habis. Jadi dari awal Rajab sampai terakhir, ini gawian malaikat ini berkumpulan beliau. Nah, para malaikat itu kumpul setiap malam di belakang Jabal Qaf. Setiap malam bulan Rajab. Apa yang dikerjakan oleh para malaikat tersebut? Selain berkumpul, yatadarra'una ilallahi wa yad'una bisalamati li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala nang sing banyakan itu tadi, setiap malam-malam bulan Rajab berkumpul. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya tadarrauna, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Doa malaikat itu tadi, li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan. Malaikat mendoakan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mendoakan lawan kita. Luar biasa Bapak dan Ibu. Malaikat mau-maunya mendoakan. Maka doanya ini luar biasa. Ini doa yang setiap kali ulun berdoa, ulun pakai. Jadi bukan hanya malaikat Allah Subhanahu wa taala saja yang mendoakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun setiap waktu, setiap saat juga berdoa, memakai doa ini. Apa doa umat, doa para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabbana, ya Rabbana, irham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzib ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa para malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan untuk kita. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, irham, sayangilah, rahmatilah, kasihanilah semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang mana aja umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua didoakan oleh para malaikat. Kada membeda-bedakan, kada pilih kasih, nang mana inya guru kah, inya pegawai kah, inya apa. Semua umat Nabi Muhammad didoakan. Ya Rabbana, irham ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la tu'adzib ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan pian siksa ya Allah. Jangan pian hukum ya Allah. Jangan pian azab umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini doa bagus benar. Malaikat aja mendoakan kepada kita. Nah kita apa? Lawan sesama kita, lawan orang tua kita, lawan anak buah kita, mendoakan juga kah kita? Nah jadi kalau kita memakai doa ini Bapak dan Ibu, berarti kita mendoakan semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan apa namanya, mencurahkan rahmatnya, mengasihani semua umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kada menyiksa. Kenapa jadi malaikat berdoa seperti ini? Karena tahu bahwa kita ini berdosa.
kita ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Sudah dinyatakan oleh Nabi Adam, kullu bani Adama khata'un. Setiap bani Adam, anak cucu Nabi Adam, itu berdosa. Artinya semua umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini, kullu bani Adama khata'un. Senantiasa atau selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Baik itu disengaja ataupun tidak, itu kita melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, ujar Rasulullah, sebaik-baik orang nang bersalah itu nang mau bertobat. Nah, ya, ada orang nang kada mau bertobat, merasa diri kada bersalah, merasa diri kada pernah melakukan kesalahan. Padahal kita ini banyak sekali melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Ya. Kada melayani lawan orang tua. Orang tua dibiarkan, ditarlantarakan. Nah, itu salah satu dosa. Kita melalaikan kewajiban, menunda-nunda kewajiban, itu dosa. Menyambat orang, orang ya nang kada bagus disambat. Itulah Bapak dan Ibu, kita ini banyak dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang nang bersalah itu nang mau bertobat. Ya, dan nang kada mau bertobat. Hingga banyak berapa orang, guru jar ulun kasihan guru eh. Tuh lawan orang tuh garing. Tinggal awak aja lagi kurus karing orangnya. Kada kau bapa apalagi kada berdaya. Anaknya hebat-hebat. Anaknya ada nang doktor, dokter. Ya. Jadi orang tuanya dibiarkan. Kalau pang berusaha, nang diandalkan adalah obat semata. Ujar ulun, kada mau macam itu. Seharusnya, ya, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala biwasilati al-ulama. Minta doa, berdoa, minta doa. Minta lawan Tuan Guru lawan apa yang terbaik. Banyukah, apakah. Ini semata-mata obat. Mbah dimakani obat bigas bagus, tapi kada berdaya lagi. Nah, Bapak dan Ibu itu sama menelantarkan orang tua. Ujar ulun, jangan. Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap orang itu bersalah, berdosa. Dan sebaik-baik orang nang berdosa itu nang mau meminta ampun. Jadi kita dianjurkan terus meminta ampun, memintakan ampun. Kalau Rasulullah itu istighfar setiap hari, la yaqillu min mi'ati marrah, Rasulullah setiap hari meminta ampun kepada Allah tidak kurang daripada 100 kali. Nah, kita berapa kali istighfar? Dalamnya kawa, ya, mencontoh Nabi Adam. Beliau setiap
Seselesai mengerjakan pekerjaan meminta ampun. Nabi Adam meminta ampun dengan mengatakan, mengucapkan doa, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhambi, ujar Sidin. Nah, ini menyebut nama kekasih Allah diandap di paling atas. Nah, Bapak dan Ibu, doa Nabi, apa namanya, doa yang dipanjatkan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pun ulun pakai. Nah, ulun mencontoh doa yang dibaca oleh Nabi Adam. Beliau mengatakan, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li ummati sayyidina Muhammad, irham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzib ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, kita menghimungakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama kekasihnya. Kekasih Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini mi'radnya beliau ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diperingati oleh semua umat, semua orang. Ditambah lagi bulan Rajab ini bulan di mana haulnya guru kita, guru sekumpul, setiap peringatan maulid senantiasa disertai dengan haul guru. Bapak dan Ibu, nah, jadi kalau kita membaca doa seperti itu tadi, Allahumma ya Rabbana, atau Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu secara umum. Tapi hendaknya kita gambarkan orang yang ingin kita, lebih khusus yang ingin kita mintakan kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Jadi kita gambarkan, terlihat Bapak dan Ibu, ulun teringat salah satu sifat berdoa, jangan kita berdoa neng kayak maling. Berdoa itu benda atau orang yang ingin kita doakan ada di hadapan, terlihat di hadapan kita. Nah, ini Bapak dan Ibu, kenapa jadi sampai ulun ini senantiasa terbayang, terlihat keingatan lawan perguruan. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzib ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan pian siksa ya Allah. Siapa yang ingin kita gambarkan, kita doakan tergambar di benak kita. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, seperti itu dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan irham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu secara umum. Sayangi, rahmati ya Allah semua umat
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tu'adzib, jangan pian siksa semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gambarkan orang yang paling khusus di benak kita. Jadi Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, itulah pekerjaan para malaikat di bulan Rajab ini setiap malam berkumpul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sesudah beliau berdoa seperti itu, sujud terus kada mengangkat lawan kepala setiap malam, ya Allah, ulun kada handak mengangkat kepala, ulun akan terus sujud bermunajat kepadamu, ya Allah. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, ya malaikati, madza turidun, apa yang kalian inginkan? Kenapa nih jadi sujud terus memohon ampun, apa namanya, sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengangkat kepala? Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Nuridu an taghfira li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulun nang ulun inginkan mun pian kada maampuni dosa-dosa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun kada mengangkat kepala. Tetap terus akan sujud, ya Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu lahumullah, Allah berkata kepada para malaikat, apa jar Allah, qad ghafartu lahum, sudah kuampuni wahai para malaikat dosa-dosa mereka. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab ini. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, bersyukurlah kita kepada Allah, bersyukurlah kita kepada para malaikat yang senantiasa mendoakan untuk kita. Dan kalau kita berdoa memakai doa ini, hendaknya kita gambarkan orang yang ingin kita mintakan keampunannya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu yang membuat kita ini kadang-kadang rawan keingatan lawan orang yang paling kita kasihi, paling kita cintai. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudahan pengajian kita pada subuh ini mengingatkan kembali kepada kita kalau berdoa mendoakan siapa saja, apa yang kita doa, siapa yang kita doakan, itu hendaknya kita gambarkan ada orangnya di hadapan. Ini nah, ya Allah, nang ulun harapkan agar sampean mengampuni segala dosa. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kira-kira kada ada pertanyaan, kita langsung aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunat isyraq. Demikian Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang dapat ulun sampaikan. Ulun mohon maaf
minta ampun, minta ridha lawan sampian beratas. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah, hasbunallah, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, inna ilallahi raghibun. Allahumma